Hai guys, assalamualaikum, welcome to Nat Nat. Jadi di video kali ini aku mau unboxing barang-barang yang aku beli di Shopee. Dan kenapa aku bikin video ini? Karena baru kali ini aku beli barang di Shopee yang barangnya itu dikit, tapi kerdusnya segede gaban. Kan padahal kemarin-kemarin kan aku udah beli juga kan, pakai pengiriman itu juga. Dan kerdusnya itu ya sesuai sama isi barangnya. Barangnya dikit ya kerdusnya kecil, tapi aku nggak tahu kenapa aku beli barang-barangnya cuma sedikit, tapi kardusnya segede gaban. Jadi ini kardusnya, itu tuh kayak isinya tuh kayak dikit banget gitu kan. Atau aku dikasih gift gitu kali ya sama Emina officialnya kan. Aduh, GR banget deh. Dan maafin aku juga kalau di video kali ini aku norak gitu kan. And yaudah deh, langsung aja, gak usah pakai lama-lama, aku bakal buka ini. Buka di sini dan bakalan kasih lihat isinya apa aja. Dan why kardusnya bisa sampai segede ini gitu loh. Dan guys, kardusnya kan udah aku buka dan ternyata tuh isinya tuh cuman ini. Sekumpulan skincare yang aku beli sama ada invoice-nya. Dan ternyata bonusnya itu ada yang ini guys. Ada 2 plastik. Aku kira ini di dalamnya ada apaan gitu kan. Mungkin aku terlalu berharap. And tadi aku udah langsung buka packing bubble wrap-nya dan langsung aja aku mau kasih lihat barang-barang yang aku beli beserta dengan harganya. Jadi yang pertama aku beli Emina Sun Protection. Jadi ini kayak Sun Protection-nya Emina gitu. Dan ini itu harganya Rp18.900. Dan ini barang yang kemarin aku cari di Jakarta X Beauty tapi gak ada. Dan aku bilang aku bakal beli Shopee dan sekarang aku udah beli. Sombong amat. Terus yang kedua aku beli Grapeseed Olive Face Mask-nya maskara. Kan emang semuanya maskara kan. Semuanya Emina. Kok jadi maskara deh. Ini tuh harganya Rp25.700. Ini juga yang kemarin aku cari di Jakarta X Beauty tapi gak ada. Ini yang kedua ya. Terus yang ketiga aku beli Face Wash Emina Breakstuff Face Wash-nya lagi. Jadi aku kemarin udah beli di Jakarta X Beauty dan aku beli lagi di sini karena di sini tuh harganya lagi promo dari yang kemarin Rp16.000. Di sini jadi Rp10.400, makanya aku beli lagi. Terus ini yang terakhir guys, kan dikit banget kan, tapi kardusnya gede gitu. Moist in a Bottle. Apa sih bacanya? Moist in a Bottle Moisturizer Emina, ya kan? Jadi ini tuh harganya Rp23.200. Jadi 4 barang ini aja yang ada di dalam kardus itu. Dan kita bisa bandingin dong di antara 4 barang ini sama kardusnya aja bedanya jauh banget gitu lah ya. Tapi gak apa-apa deh. Oke guys, segitu dulu aja video review barang yang aku beli dari Shopee. Dan makasih buat kalian yang udah klik dan tonton video ini. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku @talabiash di sini. Dan ya udah, bye bye, assalamualaikum.